Sorry, apa lagian si bondel nggak bawa handphone aku pinjemin, siapa yang jadi pinjemin po si bondel, dia mah yang dibuka yang lain-lain channel YouTube. Channel YouTube lo nggak ada nasi ikan po, nasi pakai sambal aja po. Lalapan. Eh. Ayo. Ayo. Let's come in. Digocek, lalu digocek, mantap bos. Cus, cus, yes, kena nih, kenok, kenok. Ah, mantap. Laku lihat kebaikan yang tak pernah harus dinunggu. Gila kencang banget dari di bawahnya es baru kecepatan 200 km per jam ya. Ngebut pokoknya. Enggak mau tahu lah pokoknya. Ngebut. Ngelawan si mata batin. Bonel pengen denger. Ngiri lu Del, ntar.
Gua takutnya lu penjajah doang deh. Lu apa enggak bisa, apa enggak bisa deh. Bahasa enggak bisa. Sumpah dia pintar banget. Tadi dong, dia kan lagi ke toilet tuh teman gua, terus gua yang gantiin bentar. Lu ngomong sama dia pakai bahasa Mandarin. Tapi bisa lu. Bisa lah. Gua kirain enggak bisa. Kalau enggak bisa dia suruh langsung lu ganti aja, remove, remove my teacher. Suruh ganti aja. Siapa? Ini harus diapa? Emang berapa? Sekarang kenceng banget nih guys. Kesurupan aku bisa. Si cacing gua kesurupan nih, 17.000 gitu. Kenceng banget. Cimone doang kan, nanti keluar deket Pabuaran. Pukul aja, pukul. Jadi aja lu, tau juga kagak. Iya. Nampung biar gak capek. Kagak lu. Pondri aja nggak apa-apa. Ya, yang jalanan tadi tuh yang deket bayang-bayang pasar lu tau juga lu. Enak. Di rumah jadi senang. Tahu. Bukan main, nggak tahu. Waktu di apa namanya? Champion winner. Wow. Ada keren banget sih abang dia lo. Hantem terus bang. Eh, pakai sih baru sana. Yang sini. Kurahan. Cak, gua ngomong lagi dong. Nanti kita kalau nikah nih, misalkan ya, misalkan aja nih ya. Kau mau nggak kalau cuma kawa aja gua bilang. Kawa aja lu. Kawa aja mau nggak? Mana jurusan? Orang Cina macam apa nih? Bisa berapa? Oh ini dia nih, anak-anak. Iya. Mana kena palang lagi. Kayak gue ya. Kemarin lu kalah lah sama anak tuh. Bisa gak dia bahasa Indonesia sini ada debat? Bisa ini, dia anak orang Indonesia. Nggak, bisa Inggris juga. Bisa orang Inggris. Jago bisa. Daripada gue. Ini siapa? Ini temen gue yang orang Malaysia. Dia lagi di Malaysia. Ini banget ya, Pak. Dia lagi baik-baik dari aja deh. Malu. Parah, lagi nungguin masuk. Bah. Anak itu. Ini di video. Emang dia belajar begini sedih-sedih. Emang harus di video apa di record. Tahu. Oh, itu dia ngomong. Dari situ. Iya, dia dari umur 4 tahun. Dari rumah dia. Emang dia sekolahnya di Pahwa. Oh, Pahwa. Waduh, Pahwa mah. Ceritanya deh, gue udah tahu dari kualitasnya. Iya, dia di rumah. Tapi dia udah tahu kualitasnya. Tadi gue yang video dulu. Tapi tadi dia juga kayak gini. Maksudnya sekolah sih kayak gini. Mana dia ngomong? Nggak ngomong. Pinter tuh begitu. Dia cuma jawabnya sedikit doang. Coba yang banyak dia ngomong yang banyak, gua mau denger yang banyak. Oh. Ya, tak kau bisa. Nah, tu bisa gua juga. Salah. Bonel, enggak senang. Ya kan gua bisa intinya. Bisa ngomong aja dong. Bullshit. Kita kan dulu ngomong apa? Bonel, tak kau bisa. Dan kita kan cepat kalau belajar lu. Mas Uber namanya.
iyo iyo udah nih iyo nih gas ada gini ya. Nah lewat belakang aja kali ya belakang aman nih. Udah sampai ke ujungnya tiba-tiba kebingungan betul kan ah sampai lagi dari ujung sebelah sono ngos sampai sini ya pakai ngos hari dia datang saya cuma datang doang nggak belajar cuma datang aja anak saya udah menggelegar kata ujung dia datang aja tuh anak menggelegar cuma datang aja mampu sama aja gitu bapak nggak apa dari dagangnya ya. Pecah keli itu kan udah nyari. Pecah keli kemarin kan. Nah, ngerti gak lu Del? Ah, boro-boro. Apa gua? Gua mengingat lah, pecah keli itu sakit sakit tenggorokan. Gak mau sombong aja gua, cuma gua bisa loh. Pecah keli doang. Apa coklat? Itulah, coklat kan. Bahasa Inggris. Kalau tenggorokan apa? Hah? Jain. Nyurin. Siapa mau dong kata di model? Karena masih kecil banget, tapi dia belum bisa maksudnya baca gitu. Hah? Belum bisa baca bahasa Indonesia? Bisa baca. Ini bahasa Indonesia bisa. Ah, tapi baca bahasa Indonesia? Oh, baca. Ini, pinin, pinin. Hancur, hancur. Hancur nggak bisa dia. Tapi maknya, maknya kalau maknya nggak bisa Malay, cuma bisa maknya bisa Hokkien. Tapi beda banget Hokkien sama Mandarin tuh. Nah, mungkin ada beberapa yang sama, tapi sangat sedikit sekali. Sedikit sekali. Kali 50 sedikit sekali ini artinya kayak garam sih ujung garam. Ya, belajarnya ini sama temen gue yang ini. Masih temen lu ini belajar sama gue kan? Pinter dia jadinya. Ya emang bahasa gila. Ininya bahasa Mandarin. Nah, iya. Jadi ini. Wah, untuk gue jadinya nih. Udah capek ngajar gue. Ngajar banget ya. Tapi kadang-kadang dia juga suka. Kalau misalnya ini nada berapa gitu ya. Kadang-kadang dia juga suka mikir dulu. Ikhlas itu juga. Tapi dia bisa ngomong. Patroli motor. Cuman dia kalau ini nada berapa. Nada biru lu mau beli nasi tuh. Liar tekong. Bro, dua. Beli nasi gak lo? Ngolong, ngolong. Gak ah. Dari 6 juta jadi 3 juta loh. Iya. Potong-potong aja nih orang. Ini emang gak ada yang segitu harganya. Sebulan 1 juta. Sebulan 1 juta ya.
Riskan lagi. Sudah dah. Mati kartunya lu kalau kayak gini. Malah minta diskon lagi. Riskan lagi, Bu. Enggak lah. Gratis lu, kalau bisa gratis ngapain bayar? Ngapain nih? Ngapain? Kata lu, emang tenaga gua nggak usah dibayar. Apa? Emang tenaga gua nggak usah dibayar. Ya kalau gratis mah ya sadanya. Sadanya aja lah ya. Kayak yang, kaya yang udah diomongin kemarin. Iya, nggak usah buka-buka PPT. Nggak ya, usah lah. Apa? Nggak usah. Gak apa namanya kalau itu kan perlu buka PPT, perlu iya. Buka lagu, gua perlu joget-joget. Iya. I ersan seul yuji gitu loh ya. Ni jiao shi wa ming zhe. Ni jiao shi wa ming zhe. Wo jiao en jiao. Ni jiao shi wa ming zhe. Ni jiao shi wa ming zhe. Ni mau ngomong nih. Wo zhe ji wai kata lu. Shi makan. Hah? Ya itu kan misalkan lu. Wo jiao. Oh, wo jiao. Di apa? Bagas. Bagas. Apa? Oh, kerja. Ciao. Bagas. Abang. Lah, katanya lu banyak duit tapi lu pelit banget katanya lu. Iya. Mana orang belum ngajian? Katanya lu banyak duit lu pelit banget. Iya, yang banyak duit nah, pelit. Gimana lu tuh? Pelit. Pelit kan mainnya lu ya. Lewat tol aja enggak mau lu. Mau iya. Lewat jalan biasa lu. Payah lu. Aduh. Malah bilangnya lu suruh gak bayar. Kata iya, lu, ah, padahal gue udah bantuin kan, katanya suruh tungguin. Iya. Gue bantu di sini nih, gue tungguin kan. Gedor, gedor. Gue tegedor, cuy, tidur. Lalu bantuin keselamatan lu nih ada di tangan saya nih. Kalimat yang sangat-sangat membangunkan. Kebisaan aja lu. Gimana itu lu ceritanya lu? Kayaknya mesti ke lu Bank Mandirinya ya. Langsung deh. Apaan lagi dong? Ini yang kemarin. Besok lu datangnya pagi. Lagi dong. Baru hidup. Apa ini duit Bang lo? Neonya bilang udah kekirim duitnya. Udah kekirim, tapi ditahan. Harus bilang ke Bank Mandiri. gue udah mengirimin tapi belum dibalas sama Mandiri. Mandiri. Pak, itu malah lebih susah lagi dong kalau Mandiri. Iya, dia bilang dia terus kan dibilang sama tukang orang Neonya. Kalau dalam waktu 3 kali 24 jam belum dibalas email ini, berarti kami sudah menutup ya, pengaduannya kayak. Iya. Wah. Ya, ditutup enggak apa-apa. Enggak apa-apa ditutup doang. Nanti kan lu bisa buka lagi masalahnya. Enggak bisa lagi. Ada nomor tiketnya lu. Yang kemarin nomor tiket ini belum diteruskan masalahnya, Bu. Lu bilang gitu lah. Lu masalah kayak gitu aja lu pusing lu. Orang kayak gua dong. Development in with cash money. Banyak panggil ini aja. Ya gampang itu. Pulang. Ini aja lagi di jalan. Ini enggak apa-apa, nah. Jalan kan bagus. Cari pikiran. Inspirasi kayak gua. Orang yang suka mencari inspirasi. Ni jiao shi ma ming zhe. Sebulan cuma 4 kali. Ya, tapi ya, bisa enggak 8 kali dong. Malah bisa lebih. Sebenarnya jadi ada online kelasnya juga. Jadi online kelas itu lu bisa ikut tiap hari. Bisa pulang lagi. Lah, emang lu pikir apa? Beli kerupuk dong. Modal kerupuk. Mendingan lu bayar gua aja sih, Kak, daripada bayar ke sono. Tetap aja enggak mau lu. 300. Capek deh kata lu. Capek deh, kalau 300 kan semua tadi. Peralatannya di situ. Bisa aja sih kalau dia bersejuta ntar gua bawa. Nah, kalau kita lagi bikin Play-Doh ya, bikin clay, ada aktivitas jadi kan ntar gua sisain setengah gua bawa ke rumah. Main-main. Ntar dimain-mainin doang agak ngerti. Dia bisa belajarnya. Kalau gua ajak mana dia bisa ngomong. Konsepnya bagaimana nih? Ya iyalah belajar lah lu kalau lagi nawarin grup kan bisa bahasa Cina. Ni jiao shi ma ming zhe. Ni jiao shi ma ming zhe. Lu banyak amat itu orang. Perlu ini. Jiao. Wo len len. Bagas. Wah, capek gua dengerin Bonel. Udah bawa tangga, ini lagi. Aduh, ya lah. Wow, jauh.
Kok gue tadi dengernya voucher doang? Salah ya? Dia tuh sama orang belajar uang, 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 oh Singapore. 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 Ya, tapi kalau mau dapat bukunya harus beli ya, Mam. Kayak target berapa ya? Boceng. 500.000. Murah dong. Tapi bisa dipakai 3 bulan. Oh, 3 bulan lagi. Nih, lu bayangin di mana lu bisa dapat 3 bulan buku 500.000. Hanya di CNA. Dengar benar lu. CNA apa sih? Lu bilang apa? 15 orang yang gua kasih lihat kemana fotonya itu? Siapa? Yang gendut itu. Kenapa? Dia ini anjir. Dia kayaknya ada masalah sama yang punyanya itu. Kenapa? Enggak tahu kayaknya yang punyanya itu yang bapak-bapak itu sama dia punya istri ibunya. Dia enggak suka sama orang ini yang gua kasih lihat kemarin fotonya. Kenapa dia? Dia ya, terus dia agensi kan? Gue juga gak ngerti kenapa ada masalah apa, gue gak dikasih tahu. Cuma dia gak datang-datang lagi dari hari apa gitu. Gak lama dia dari hari kemarin? Iya. Hari Sabtu kali ya? Sabtu, Senin gak datang? Iya, terakhir hari Sabtu pokoknya datang gitu. Hari Jumat juga gak datang, Kamis Jumat gak datang. Padahal dia bilang sama gue lagi interview. Jadi dia udah kayak udah gak peduli lagi gitu. Dia tadinya mau keluar. Dari mana? Dari grupnya. Masa di grup, keluar dari grup? Iya, tadinya pengen gitu. Cuman kan dibilangin gak sopan gitu. Oh terus? Ya gua dong, di kampus tiba-tiba keluar dari grup semua, gua bersih-bersih. Ah bukannya lu ini langsung ya kan, lu bilang lu foto-foto gitu kan? Enggak, kan di sama dosennya. Gak ada ngomong gak apa. Kalau yang foto-foto sama mahasiswanya. Sama aja lah. Gak sama dosen, gua gak ada satupun foto sama dosen. Gak ada. Kalau sama rektor, gak juga. Nah, pokoknya gua sama mahasiswa ya. Karena kita masih wajahnya kalau coba umur gue udah mungkin 50-an yang gue kuliah terus gue keluar pasti fotonya sama dosen. Karena udah seumuran. Mama dia langsung gak masuk kita gitu. Iya itu gak bener. Kalau gue masih bener mahasiswanya gue. Jadi mereka bisa ngomong kan. Dia drop out pak. Kenapa drop out? Gak tahu pak. Tapi ada juga sih yang bilang-bilang dulu. Ada lah, gak mungkin lah semua masa gak bilang-bilang. Terus yang di orang isi orang ini padahal dia bilang kamu harus serius ya kalau kerja di sini ya. Kita nggak butuh yang nggak serius. Ngomongannya kayak orang ini. Kita butuhnya orang yang serius di sini. Serius. Padahal dia sendiri begitu. Dia nya nggak serius. Jadi dia tadi tuh orang yang owner baca. Yang perusahaan yang satu lagi. Dia ngomong apa? Yang satu lagi ya, bukan yang marah lagi marah sama ini. Bukan yang kemarin kita mau di McDonald kan? Bukan. Nama. Orang yang perusahaan lagi dari Singapura. Iya, ini teleponan sama temen gue yang orang Malaysia pakai bahasa Inggris. Nah, temen gue yang orang Malaysia ini pakai speaker kan. Iya. Ya. Terus. Keren lah. Masalahnya masalah apa? Iya. Terus. Sebenarnya dia bilang jangan kasih tahu siapa-siapa. Ya lu kasih tahu gua. Tapi dia nggak speaker. Jadi dia bilang jangan kasih tahu ya jangan kasih tahu siapa-siapa. Nah, masalahnya apa? Tanya tentang dia. Bilang aja nggak tahu ya. Ini lu ya. Terus emang masalahnya tentang apa emang lo tau gak? Tahu. Ujungnya katanya ada hal yang pokoknya kayak gak suka gitu lah tentang kebijakannya atau apa kali ya kali buat kebijakan ya gak tau masalah fee banyak pasti lo tapi dia masih kerja masih di yang perusahaan sama Singapurnya masih kerja iyalah cuma nama yang Indonesia yang merger sama perusahaan ini tuh gak mau kerja lagi sama yang CK ini dia udah gak mau peduli lagi tentang dia tapi masih mau cari apa yang murid apa namanya bisnis yang lain sampai yang sama kayak gitu berarti dia iya dia pitching ke yang lain berarti iya pitching yang lain tapi nggak mau ke yang dari menguasai mandari menguasai disuruh tuh Del menguasai elemen empat elemen jadi kalau dia ketemu orang Cina tuh bisa ngomong gas kalau tanya sama orang kamu orang apa Pacimboyan noel. Bisa enggak ya orang Pacimboyan noel? Enggak. Kalau nanya bisa enggak? Kalau bisa. Pacimboyan tuh katanya. Bisa. Parah.
sampai sekarang pun Bondel masih ngelamun. Konon katanya dia lagi ngelamun. Gimana caranya, gue aja nggak ngerti kata Bondel. Ya Del. Kamu belajar dari jam berapa aja, Bu? Dua, guys. Sejam doang kan, sehari. Sejam, enak. Hah? 5 jam satu hari. Ada orang kalau 5 jam. Ngapain? Ada loh orang 5 jam gitu sehari. Udah enggak bisa. Jam doang lah, mana ada bisa 5 jam. Terus gua kalau punya anak gua lesin lah. Itu ngapain aja gua lesin semua bahasa. Gua dari tadi. Biar dia bisa. Makan gaji buta aja gitu. Iyalah. Tadi kan malah telepon-telepon sama gua ya. Mau telepon-telepon, mana lu? Kalau di pagi lah mah. Boro-boro. Bukai lah. Mesti. Boro-boro. Bukai itu apa? Emang artinya boro-boro? Gak boleh. Gak boleh, keren boro-boro. Nah, sama ya, gak boleh. Gak boleh sama aja sama boro-boro. Boro-boro. Kalau boro-boro ya kayak... Apa? Itu ya pusing.